guys, kembali lagi sama gue Adi. Kali ini kita mau ngomongin salah satu game yang termasuk game legendaris juga, yaitu Tales of gitu ya. Jadi seperti yang kalian lihat, ini koleksi Tales gue pribadi. Nah, jadi Tales ini kan dari zaman PS1 ya, game bahkan Game Boy Advance itu udah pernah ada yang namanya Tales, yaitu Tales of Fantasia waktu zaman di Game Boy. Bukan Game Boy Advance, sorry. Itu Super Nintendo pertama kali ya. Kenapa kita ngomongin Tales hari ini? Karena kita hari ini ada game baru, yaitu Tales of Vesperia. Unboxing langsung di sini. Yuk, kita langsung bahas. New game. Ya, jadi kali ini kita mau ngomongin tentang Tales of Vesperia Definitive Edition. Kenapa Definitive Edition? Karena Tales of Vesperia itu dulu pernah keluar untuk Xbox 360. Pertama kali keluar itu tahun 2008. Di Jepang duluan, baru di bulan yang sama, cuman beda tanggal doang, itu keluar di North America. Setelah itu, setelah di Xbox 360, pernah keluar juga di PS3 di tahun 2009. Tapi di PS3 tidak keluar versi Inggrisnya. Jadi versi Jepangnya saja. Jadi bisa dibilang ini untuk pertama kali Tales of Vesperia di PlayStation, biarpun PS4 ya, tapi versi Inggris, subtitle Inggris. Yang kenapa orang demen banget sama Tales of Vesperia ya, katanya sih yang the bestnya Tales ya ini gitu. Tales yang next gen ya, kita gak ngomongin yang old gen kayak Destiny, Eternia dan segala macamnya. Dan juga voice Inggrisnya dari Tales of Vesperia yang isi suara Yuri Troy Baker, yaitu pengisi suara dari Joel sendiri. Nah, ini standard edition, kita coba unboxing ya, dalamnya ada apa aja, kita lihat. Okay. Oh, sebelah sini masih fresh. Okay. Buka. Dapat tem, saya nggak bisa kasih lihat karena ada kodenya, tapi dapat tem Tales of Vesperia PlayStation 4 original tem. Selain dapat timnya, juga dapat ini juga ya, manual book yang bisa dibilang mini, kecil sekali, begini aja manual book. Ini gamenya seperti ini, jadi bungkusnya begini doang. Tadi sih kita mau unboxing yang premium edition, cuman premium edition udah habis di PO dan gua nggak kebagian, sedih ya. Nah, jadinya seperti ini ya, Tales. Dan untuk Tales of Vesperia ini muncul juga di Nintendo Switch, dan juga itu menandakan pertama kalinya Tales ada di Nintendo Switch, seri Tales. Biarpun remaster, tapi tetap dong kita hitungannya pertama kali ya gak. Nah, jadi ya begitu saja guys. Oke, itu saja guys. Unboxing apa ya? Ya, jadi itu aja guys yang kita mau perlihatkan hari ini. Terima kasih bagi yang udah PO, yang mau memesan bisa langsung ke web kita atau ke marketplace kita yang lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak dan lainnya. See you next video.